Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita akan membahas tentang pernikahan, yaitu tentang definisi nikah, apa itu nikah, dan tentang siapa saja yang diwajibkan menikah, yang disunatkan menikah, dan yang tidak boleh menikah. Jadi inilah pembahasan kita. Referensi yaitu kitab I'anatut Talibin juzuk 3 halaman 296. Nikah pada syarak adalah akdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin au tajwizin. Jadi mana nikah menurut syarak adalah satu akad yang di dalam akad tersebut adalah mengandung ibahah, membolehkan untuk menggauli. Yang akad tersebut baik dengan lafaz ingkah, yaitu aku nikahkan, ataupun dengan lafaz tajwid, yaitu aku kawinkan. Maka boleh dengan lafaz tajwid, aku kawinkan si fulanah binti si fulan. Ataupun aku nikahkan si fulanah ataupun anakku kepadamu. Jadi dua kata, yaitu lafaz ingkah ataupun lafaz tajwid. Yang di dalam lafaz tersebut mengandung ibahah, membolehkan untuk wata. Inilah hakikat daripada makna nikah. Sedangkan wahuwa hakikatun fil aqdi majazun fil wat'i ala sahihi. Makna nikah adalah satu akad yang di dalam akad tersebut mengandung ibahah watak, itu adalah makna hakikat daripada nikah. Jadi hakikat nikah adalah ikatan satu akad. Sedangkan nikah bermakna watak seseorang, mewatak, yang makna watak orang tersebut adalah nikah, itulah makna majaz. Jadi penggunaan makna majaz yaitu watak untuk nikah. Kemudian makna hakikat daripada nikah adalah satu akad yang dalam akad tersebut mengandung ibahah watak dengan lafaz tajwid ataupun dengan lafaz ingkah. Ini. Kemudian berbicara tentang siapa saja yang sunat menikah. Di sini dijelaskan sunnah ay nikahu litaiqin ay muhtajin lil wat'i wa in istaghala bil ibadati. Disunatkan menikah, syarat yang pertama seseorang sudah sunat untuk menikah adalah ta'iq. Ta'iq ini adalah muhtaj. Orang yang sudah merindukan, orang yang sudah ingin menikah. Ketika dia melihat seorang wanita sudah rindu, sudah rasa suka, sudah rasa cinta dalam hatinya. Kamu bungong-bungong, kamu bak-bak jantung, ada kalian degeduk, 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 degeduk. Sudah mulai ingin memperhatikan wanita. Atai kana lewat dan tari bacut katakala nengi yang pacah nengi yang harum nengi. Tetapi sifat ta'ik, rasa suka yang ada dalam dirinya, berhajat dia kepada menikah. Wa in istaghala bil ibadati, walaupun dia sedang sibuk, sedang mengerjakan ibadah, sedang menuntut ilmu, sedang belajar agama. Walaupun sedang itu, kalau syarat yang pertama yaitu ta'ij ataupun muhtaj, ketika dia sudah berhajat, sudah membutuhkan kepada nikah, dia sudah sunat. Tetapi tidak semata ta'ik, tidak semata hajat, ada kaitnya lagi, yaitu qadirin ala mu'natin min mahrin wa kiswati faslit tamkinin wa nafakati yaumihi li akhbari sabitati fi sunani.
ketika dia sudah rindu, sudah ingin menikah, maka sifat tersebut dibarengi oleh Qadirin, dia kuasa. Qadirin di sini adalah kuasa, kuasa untuk memberikan belanja pernikahan. Apa saja belanja pernikahan? Yang pertama adalah mahar. Dia mampu membayar mahar kepada istrinya, calon istrinya. Kepada wanita yang ingin dia nikahi, mampu membayar mahar. Maka sebaik-baik mahar adalah, sebaik-baik wanita adalah yang maharnya rendah. Makna rendah di sini bukan rendahan. Jadi bukan melambung tinggi menurut berlaku adat daerah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk memberi pakaian. Tamkinnya menyerahkan pakaian tersebut kepada mempelai wanita. Yang ketiga adalah makna Qadir. Dia mampu memberi nafkah hari itu. Hari itu, dari pagi sampai malam. Hari itu, besok, pikir lagi. Kalau seseorang sudah mampu demikian, dia sudah berkeinginan untuk menikah, dia mempunyai mahar, sanggup membayar mahar, kemudian sanggup memberi nafkah istrinya hari itu, maka ketika itu dia sudah sunat untuk menikah. Nah, ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis dan dalam kitab-kitab, termasuk dalam kitab Ihkamu Ahkamin Nikah. Karena nikah tersebut adalah banyak manfaatnya. Salah satu daripada manfaat menikah adalah di dalam pernikahan tersebut, yaitu min hifdzid dini lima fihi min hifdzid dini, untuk memelihara agama. Seseorang yang sudah rindu kepada seorang wanita, kalau dia tidak menikah, maka dia akan error. Katingat geno, tengah gede, tak ihan apa, tak mulang apa, belajar apa, segala sesuatu tidak enak. Jadi memelihara agama untuk menghilangkan bimbang hatinya. Wabaka'in nasli, kemudian mengekalkan keturunan. Kita punya keturunan terhormat. Anak kita dinisbahkan kepada kita. Ketika lahir anak perempuan dengan nama Fatimah, Fatimah binti Zulkifli. Ketika dia lahir anak laki-laki, Muhammad bin Zulkifli. Itu punya nisbahnya. Maka si penzina itu, anak zina, baik laki-laki ataupun perempuan, dia tidak mempunyai nasab kepada si pria. Kemudian orang yang sudah kepingin menikah tetapi tidak mempunyai belanja, tidak mampu memberi mahar, tidak mampu untuk memberi pakaian, tidak mampu memberi nafkah pada hari itu, apa yang harus dia lakukan? Wa ammat ta'ikul ajizu anil mu'ni fa aula lahu tarkuhu wa kasru hajatihi bisaumi la bidawahi. Orang yang sudah ingin menikah, sudah rindu untuk menikah, ketika dia melihat perempuan sudah timbul rasa sukar dalam hatinya, tetapi dia tidak mampu memberi mu'nah, tidak mampu memberi belanja, tidak mampu membayar mahar, tidak mampu memberikan pakaian kepada istrinya, tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya pada hari itu, maka yang lebih baik bagi orang tersebut adalah jangan menikah. Fal aula lahu tarkuhu, yang lebih aula bagi dia jangan menikah. Ketika dia tidak menikah, wakasru hajatihi, dia hancurkan kehajatnya. Keinginannya untuk menikah dia hancurkan, dia hilangkan. Bagaimana caranya? Bisaumi, dengan berpuasa. Maka hari-harinya dia berpuasa. Karena berpuasa itu adalah melemahkan nafsu seseorang. La bidawa, jangan dengan minum obat, dengan menaruh kafur dan sebagainya, sehingga kejantanannya itu jadi hilang. Jangan. Jadi tidak boleh menggunakan obat. Bahkan dalam satu pendapat haram menggunakan obat. Yang lain mengatakan makruh, yang lain mengatakan haram. Kalau dengan menggunakan obat tersebut, rasa sukanya kepada wanita hilang seumur hidup, haram. Itu tidak boleh. Maka untuk menghancurkan hasrat kepada wanita, bisaumi,
Ini konsep, konsep yang diajarkan oleh Islam, konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernikahan bagi orang yang tidak mampu memberi belanja mu'nah, tetapi dia suka, wa kuriha li'ajizin anil mu'nati agairi ta'i, makruh hukumnya menikah bagi orang yang lemah daripada belanja, agairi ta'i, lagi tidak suka, dia tidak suka kepada wanita, dia tidak mempunyai belanja, maka pernikahan bagi dirinya itu makruh. Wajibu bin nadri haitsu nudiba. Bahkan pernikahan ini menjadi wajib ketika dia bernazar. Nah, ini jadilah konsep yang pertama, sunat menikah ketika seorang telah suka kepada seorang wanita dan dia mempunyai belanja untuk membayar mahar, untuk membayar, membelikan pakaian, untuk memberi nafkah pada hari itu. Bagi orang tersebut sunat. Yang kedua, makruh menikah bagi orang yang tidak suka dengan wanita dan dia tidak mempunyai belanja. Yang ketiga, adalah orang yang tidak mampu membayar belanja, maka lebih baik bagi dirinya, yaitu meninggalkan menikah. Artinya tidak sunat. Ketika tidak sunat, maka boleh jadi mubah. Dia boleh menikah, boleh tidak. Ketika dia suka wanita, tetapi tidak mempunyai uang, tidak mempunyai mu'nah. Namun yang aula bagi dia adalah meninggalkan untuk menikah, bahkan menghancurkan rasa suka tersebut dengan berpuasa. Yang terakhir yaitu wajib menikah ketika seorang bernazar bahwa dia akan menikah. Inilah tentang beberapa perkara pada orang tersebut, sunat, makruh, mubah, dan wajib dalam pernikahan.